nanti ya, aku nggak mau dibahas lagi gitu, nanti insya Allah doain aja aku dapat hidayah gitu kan. Terus itu Wisnu nangis, yang Wisnu bilang kayak, sayang aku pengen sedih kan. Jadi terus itu yang udah deh jam 2. Jadi apa kayak Wisnu waktu itu bilang aku nggak mau masuk surga sendirian gitu. Aku gak mau ngeliat istri yang aku cintain masuk neraka gara-gara aurat. Jadi kayak aku pengen masuk surga bareng-bareng sama istri aku. Jadi kayak aku mikir yang waktu itu, kok sekeras ini gitu. Aku gak mau pakai kerudung cuman gara-gara uang kayak gitu. Uang bisa dicari, tapi kan umur gak ada yang tahu gitu. Ijab. Jangan sampai kerudung itu pertama dan terakhir kalinya kamu pakai pas kamu pakai kafan gitu. Ijab bukan akhir dari karir sih. Mesti kayak ya aku bersyukur bisa dapat imam yang tahu cara meleburkan hati istri.